Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali dalam keadaan yang penuh berkah ini. Pada perjumpaan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata, yaitu dari seseorang yang memiliki hutang yang sangat banyak. Bahkan hutang tersebut bertahun-tahun tak kunjung lunas. Dengan mengamalkan ilmu ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mampu membayar semua hutang-hutangnya yang sangat banyak tersebut hanya dalam waktu tidak sampai satu minggu atau tidak sampai 7 hari. Amalan dari Rasulullah SAW ini sangat mustajab dan juga sangat manjur. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, cerita ini diceritakan oleh salah satu ulama besar, yaitu Habib Ahmad. Amalan pelunas hutang ini bersumber langsung dari Nabi, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan dalam cerita ini bisa diamalkan oleh siapapun, apalagi yang saat ini sedang membutuhkan, terlebih lagi untuk kalian yang ingin melunasi hutang-hutangnya. Beliau Habib Ahmad mengutip sebuah kisah ini dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal, yang pada saat itu sangat terpuruk dalam ekonominya. Mu'adz bin Jabal memiliki hutang di mana-mana, bahkan dengan hutang yang sangat banyak. Mu'adz bin Jabal bukan orang pemalas dalam berusaha. Dia dikenal orang yang gigih dalam berusaha dan juga beribadah, serta rajin mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, entah mengapa Mu'adz bin Jabal tidak lagi mengikuti pengajian, juga tidak lagi mengikuti beribadah bersama Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Mu'adz bin Jabal memiliki hutang yang sangat banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan sebuah amalan yang dapat melunaskan hutang dengan cepat. Amalannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal hammi kashifal ghammi mujibad da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Artinya, ya Allah yang menghilangkan kerisauan, maha mengikis gundah gulana, maha mengabulkan doa yang menderita, Engkau maha pengasih kepada seisi dunia dan akhirat, dan juga menyayangi keduanya. Engkau mengasihiku, berilah aku rahmat yang membuatku tidak memerlukan lagi pertolongan selain darimu. Dengan membaca amalan ini, tak sampai satu minggu atau tak sampai 7 hari, semua hutang-hutang Mu'adz bin Jabal bisa lunas dengan cepat, dengan datangnya rezeki yang tak terduga-duga. Bacalah amalan ini dengan istiqomah setelah selesai melaksanakan sholat fardu. InsyaAllah semua hutang-hutang kalian akan lunas dengan cepat. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.